Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang berkenan Allah Ta'ala, kira salam Sayyidul Ayam. Hari ini adalah hari Jumaat. Macam biasa, Ustaz akan bagi ingatan, iaitu kita banyakkan berselawat pada hari hari Jumaat. Biasanya pada hari Khamis dah masuk saja maghrib pada hari Khamis malam Jumaat, maka malaikat akan turun daripada, maka turun, maka malaikat akan membawa pen ataupun pena yang berdawakan, bertintakan emas untuk menulis siapakah yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayam. Ini saja penghulu segala hari, tuan-tuan semua, merupakan hari raya pada hari Jumaat. Jadi insyaAllah kita perbanyakkan selawat, dan juga jangan lupa kita baca suratul Kahfi, suratul Yasin, kita baca suratul Dukhan dan suratul Al-Imran pada hari Jumaat ini. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat ganjaran. Bagi anda yang yang dapat bersolat Jumaat, kan, bersolat Jumaat, maka anda disarankan untuk membaca beberapa surah, iaitu selepas pada solat Jumaat. Jangan bergerak. Selepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan bergerak. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, kemudian tuan baca Fatihah 7 kali. Jangan bergerak. Jangan bergerak apa-apa, badan bergerak tapi kaki jangan, kedudukan anda jangan bergerak. Baca Fatihah 7 kali, baca Qulullah 7 kali, baca Qul a'udzu birafalaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dikatakan oleh ulama, mengatakan bahasanya sesiapa yang membaca surah-surah ini selepas pada sembahyang Jumaat tanpa bergerak, tanpa mengalihkan kedudukannya, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, dosa yang lepas-lepas pada hari Jumaat lepas sampai ke hari ini, dan Allah Ta'ala peliharakan dia daripada melakukan dosa, daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kejahatan daripada hari ini sampai ke hari Jumaat minggu depan, dan seterusnya kita ulang-ulang-ulang bagi anda yang dapat solat Jumaat. Itulah bagi anda. Kalau ustaz ni, ustaz baru 2 kali dapat solat Jumaat sejak PKP ni. Sekarang ustaz berada di Kelantan, di Kota Baru, Kelantan. Sekarang ni tuan-tuan boleh nampak background rumah ustaz ni. Ni rumah ustaz di Kelantan. Semua dah telah dikosongkan. Dah telah dikosongkan. Dan ustaz dah nak ke 100% akan bermah setautin di Shah Alam dah, dan tidak lagi di Kota Baru Kelantan. Rumah ni telah dikosongkan dan telah ada pembelinya untuk membeli. Jadi ustaz balik dah beberapa hari sudah tak berkampung di Kota Baru ni, dan alhamdulillah hari ni dah barang-barang dah semua dimasuk lori untuk dibawa ke Shah Alam Section 6. Itu ada tempat tu tuan-tuan nampak background ni, semua lansir, semua ustaz tinggal lah. Tak ada apa-apa barang yang banyak, kebanyakan barang 3 suku daripada barang ustaz dah bagi pada orang dekat sini lah, orang kampung sini lah. Rasa sayang juga nak tinggal di negeri Kelantan, sebab negeri Kelantan ni merupakan tempat ilmu untuk semua, untuk dapatkan ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, memang banyak untuk semua. Semalam pun ustaz dapat bersama dengan guru tuan guru Haji Muhammad Silah, saya dapat dah sikit sebanyak sepatah dalam pengajian kitab hikam pada pagi semalam, dan dapat juga bersapa dengan beliau. Itulah rasa rindu tuan semua, rasa sayang nak tinggal Kelantan dan Karatan Darul Naim tuan semua. Tetapi apa boleh buat tuan semua, sebab pekerjaan anak-anak ustaz berada di KL, dan ada ustaz seperti ikut juga dah. Jadi tak apa, macam mana pun tuan semua, ustaz akan balik juga di Kelantan untuk mungkin 2-3 bulan sekali, sebab untuk menjenguk bapa mertua ada di Kelantan. Jadi insyaAllah bagi anda yang berada di Kelantan, anda boleh sentiasa ikuti live ustaz pada hari Isnin malam Selasa, pada hari Rabu malam Khamis, pada hari Sabtu jam 10 dalam Soal Hati, okay? Dan juga dalam setiap ustaz ada modul-modul untuk keilmuan keagungan, insyaAllah. Okey, tuan-tuan semua, besok hari Sabtu, ustaz adakan bengkel. Bengkel itu Ismul Khafi. Ismul Khafi bukan Ismul Khafi asas, tapi Ismul Khafi tahap tinggi. Sebenarnya pada hari ini adalah hari birthday ustaz. Hari ini 1/1/2021 merupakan hari menyambut hari kelahiran ustaz. Sebenarnya bukan hari kelahiran, hari kematian sebenarnya. Maksudnya umur kita ni dah makin lama makin meningkat, makin lama makin berkurangan kita punya, makin berkurangan, bukan makin sihat, tapi makin berkurangan kita punya daya, kita punya kekuatan, kudrat kita dah kurang dah semua. Dan itu dah saja tuan semua. Okey, pada hari Sabtu jangan lupa Ismul Khafi tahap tinggi. Bagi anda yang masih belum daftar, sila daftar segera untuk dapatkan istimewa. Sebenarnya sepatutnya ustaz bagi yang asas, tapi oleh kerana sempena hari kelahiran ustaz pada hari ini, hari 1/1/2021, maka ustaz bagi pada anda terus tahap tinggi dengan mahar yang memang berpatutan, yang anda boleh terima untuk mempelajarinya, insyaAllah. Dan juga di samping itu ustaz akan bagi bonus pada anda. Bonus ini tuan-tuan semua, itu satu amalan latif
Al-Latif yang diamalkan oleh Khidir AS. Satu hari satu orang dia mempunyai masalah, kesulitan, kesusahan hidup, macam-macam dalam kehidupan dia. Mungkin kesulitan, kesusahan dari segi kewangan apa semua. Dia pun pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, buat tawaf apa semua. Kemudian terus pergi ke Masjid Nabawi. Dan di situ semasa berada dalam Masjid Nabawi, dia tertidur. Dia tertidur semua. Lalu dia bermimpi. Nah, Nabi Khidir AS datang dalam mimpinya. Dan dia bertanya, siapa Tuhan? Saya lah Khidir AS. Aku melihat kamu ni mempunyai kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang banyak. Maka kamu ambillah zikir ini. Kamu zikir ini 3 kali saja. Tak perlu banyak, 3 kali saja. Kamu berzikir ini, InsyaAllah segala kesulitan, segala kesusahan, segala apa yang anda rasa gundah gulana, InsyaAllah anda akan selesaikan. Allah akan selesaikan segala masalah anda. Dari segi rezeki, dari segi penghasilan, dari segi pelarisan, semua akan selesai. Jadi ini tuan semua, Ustaz Mukhlis. Ini kali pertama Ustaz kongsikan, nak kongsikan kepada anda. Bagi anda mengambil ismu khafi, tahap tinggi. InsyaAllah pada bila? Pada hari Sabtu ni, itu 2 hari bulan Januari 2021, jam 11.30 pagi. Setengah pagi, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, kalau anda inginkan dapatkan ilmu ni, ilmu adalah merupakan ilmu Latif. Dia panggil Latif, Al-Latif Khidir AS yang belum ada. Ramai tak ada ni ilmu ni. Kalau anda nak memiliki, daftar segera ismu khafi tahap tinggi. InsyaAllah kita jumpa pada hari Sabtu jam 11.30 pagi dalam ismu khafi tahap tinggi, dan anda akan memiliki bonus Latif Khidir AS untuk menyelesaikan 1000 masalah anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayyidul ayam.